Sebenarnya New Zealand ni terbahagi kepada dua mainland yang berbeza, iaitu South Island dan juga North Island. Dua-dua mainland ni mempunyai kecantikan yang sangat berbeza, iaitu kalau dekat North Island ni dia more tu macam country life. Sepanjang jalan tu korang nampak farm, korang nampak macam lembu-lembu biri-biri macam tu. Tapi kalau dekat South Island ni kecantikan dia sangatlah luar biasa yang membuatkan dia negara yang paling orang suka pergi. Kalau pergi ke New Zealand ni tak kisahlah korang pergi South ke North ke, usually orang memang akan sewa kenderaan. Dan untuk pengalaman yang unik, biasanya orang akan sewa camper van. Camper van ni macam rumah yang bergerak. Dalamnya ada dapur, ada toilet, ada kerusi yang korang boleh jadikan katil. Kalau korang tengok cerita Bantam, si korang selalu nampak sebab Bantam dia duduk dalam ni kan. Tapi kalau korang naik camper van ni, ada beberapa rules yang korang boleh follow, which is first, korang tak boleh parking camper van tu sesuka hati. Korang kena parking dekat campsite sahaja. Campsite ni dia macam R&R, setiap tempat mesti ada. Dan dekat campsite ni, korang boleh isi air, korang boleh charge camper van korang. Ada toilet kalau korang tak nak guna toilet dalam camper van korang. And bila korang guna air ke dalam camper van tu, tu semua korang kena isi balik sendiri. Second, korang kena berhenti dekat campsite ni sebelum gelap. Gelap pukul berapa ni depends on season. Kalau winter, gelap dia awal. Kalau summer, gelap dia lambat. So, apa yang unik sangat dekat South Island of New Zealand ni kan? Sebabkan South Island ni, dia usually memang tak banyak bandar and dia tak ada bangunan-bangunan tinggi-tinggi ni. So, bila malam, dia gelap tu gelap gelita, memang gelap gila-gila. So, dekat langit ni akan penuh dengan bintang yang memang banyak gila bintang dekat langit tu. Sebab itulah, aktiviti yang paling famous dekat New Zealand ni adalah stargazing. Keunikan yang seterusnya dekat South Island of New Zealand ni adalah Milford Sound. Milford Sound ni merupakan the 8th wonder of the world. Kalau orang pergi Milford Sound ni, biasanya orang akan naik cruise. Cruise ni ada macam-macam, ada macam-macam time, ada macam-macam jenis, ada cruise besar, ada cruise kecil, ikutlah pilihan korang. Pengalaman saya naik selama 2 jam 30 minit and dekat sini diorang akan bawa korang pusing-pusing pergi dolphin hunting sambil korang nikmati view yang sangat cantik. Usually kalau kita pergi holiday, kita mesti nak elakkan hujan kan, kita doa tak hujan. Tapi terbalik dengan Milford Sound ni, terbaik untuk pergi Milford Sound ni adalah time hujan. Sebab kalau tak hujan, ada beberapa air terjun yang korang akan nampak. Contoh dia yang famous adalah Stirling, Lady Bowen. Tapi kalau time tu hujan, akan ada lebih banyak air terjun yang cantik-cantik yang korang akan nampak. So orang kalau pergi Milford Sound ni, kalau boleh memang nak pergi time hujan lah. Keunikan yang seterusnya adalah Lake Tekapo. Macam nak cakap, tak tahu macam mana diorang sebut benda ni. Lake Tekapo. Tapi dekat sini, dia sangat terkenal dengan clear sky dia sampai dia menang award One of International Dark Sky Reserve. Sebab dia mempunyai langit yang tergelap di dunia. Pada musim sejuk dengan suhu yang rendah dan awan yang nipis, dekat Lake Tekapo ni, orang akan pergi untuk tengok Southern Light ataupun Aurora Australis. Bukan dekat mana-mana negara je tau yang ada ni, hanya negara tertentu je yang ada, yang membuatkan tempat ni sangatlah unik. Dan yang terakhir, yang memang rasanya semua orang tahu, New Zealand ni sangat famous dengan aktiviti-aktiviti lasak macam bungee jumping, skydiving dan juga canyon swinging. Sebab apa? Sebab dia penuh dengan gunung-gunung yang cantik. Dan benda ni korang boleh buat di Queenstown near Lake Wakatipu. So bagi saya benda ni adalah benda yang unik pasal South Island of New Zealand ni. So lepas COVID, jom kita jalan-jalan ke New Zealand.